Alhamdulillah ya, saya udah baca buku Ketika Mas Gaga Pergi dan Kembali. Itu isinya, subhanallah, inspiratif sekali. Bagus banget. Saya sampai nangis, benar-benar nangis. Ini baca cerita di sini bagus sekali. Bunda Helvi itu benar-benar bisa bikin pembacanya itu tersentuh. Ketika saya membaca Ketika Mas Gaga Pergi, anggapan bahwa sastra populer itu murah, cepat dilupakan itu terabaikan. Buku Mas Gaga Pergi dan Kembali ini sangat bagus dan direkomendasikan untuk remaja karena banyak nilai-nilai positif di dalamnya. Yeay! Buku ini bagus loh, sumpah beli-beli. Mengantarkan saya pada pindahan Islam dan juga anak-anak, ibu bawa buku bagus banget. Judulnya Ketika Mas Gaga Pergi dan Kembali. Siapa yang udah pernah baca buku ini? Subhanallah sekali ya, buku ini ternyata bisa menyentuh hati walaupun bukan seorang ahad. Pria sekaliber saya pun bisa tersentuh. Saya berharap semoga kita mendapatkan sosok seperti Mas Gaga. Buku Ketika Mas Gaga Pergi dan Kembali karya Herbina Rosa. Harus beli pokoknya deh. Karena ini hati saya sadar. Karena ini tetes air mata saya menetes dengan karena ini saya sangat cinta kepada Islam. Wajib baca.